Bertemu lagi dalam bicara agro. Di tengah uji air dalam tangki induk setahun hingga dua tahun umurnya. Jom. Okay, sebelum saya ambil sampel air, kita tengok dulu keadaan air. Ini keadaan ikan dalam tangki, ada dua tangki di sini. Satu set ni dua tangki. Tangki induk. Umur antara ikan setahun hingga dua tahun lah. Yang dua tahun tak ada seekor, saya buat untuk perhatian. Okey, perhati pada keadaan air. Wow, kuat dia. Sebab ni waktu tengah hari, dia nampak macam sedang berlega-lega di permukaan. Okey, tengok sistem air bubble. Kita tengok air bubble di dalam sistem biofilter. Dengan sudut sebelah sini, sebelah tangki filter. Okay, ini tangki filter, mechanical filter. Saya yang cuci yang ini, saya cuci antara seminggu hingga dua minggu sekali ya. Sekarang ini dalam tempoh tak cuci lagi. Nampak abu-abu halus. Okay, kita tengok kepada biofilter. Ini biofilter saya, kekuatan bubble. Dan di dalam biofilter ni saya masukkan K1. Di dalam bawah sana ada bio ring dalam sekilo, bio ring sekilo. Lepas tu ada bio ring yang campur-campur pun setengah kilo. Okey, di dalam mechanical filter, lupa sebelum ni saya hanya masukkan span-span sahaja, Japanese span, bio span dan span hijau ataupun span halus ya, untuk tapi halus ni. Dan satu lagi saya terbaru, saya masukkan zolat. Yang atas ni zolat. Ni batu zolat. Batu zolat halus. Saya bila saya beli halus, saya letak sini lah. Okey. Yang ini yang baru. Sebab yang ini saya nak tengok adakah memberi kesan kepada air. Sebelum ni saya ada buat video kepada batu zolat tersebut. Kalau nak tahu di mana batu zolat itu, nanti saya bagi link dekat description, anda boleh tengok lah batu zolat itu di mana. Boleh dapati di online saja. Okey, di dalam kita balik pada biofilter. Biofilter saya pump, saya menggunakan pump, sebiji pump lah. Tapi disebabkan oleh sebiji pump, sebiji bubble, untuk bubble lah, air bubble. Tapi saya punya pump adalah berkuasa 100 watt ataupun 140 liter per minit. Kuat. Okay. Kuat. Dan di dalam okay, itu di dalam sum tank saya masukkan arang dalam 2 kilo. Okey. Jom kita pergi tengok uji. Kita tengok saya dah uji air. Cuma ada adakah dengan keadaan air yang orang kata jernih? Jernih. Nampak ikan selesa hidup, berenang-renang, aktif keadaannya. Anda boleh tengok keadaannya aktif lah. Di waktu tengah hari ni, saya perasan induk saya ni, dia macam nak mengawan. Jadi dia aktif dalam tangki. Yang ini tangki 100 galon air. Okay, jom kita tengok result keputusan air. Saya huraikan result air ni. Yang ini saya uji menggunakan test kit API. Satu set yang mengandungi ada 4 pH, ammonia, nitrat, nitrit. Nitrat, nitrit 4 lah. Okay, jom kita tengok result air ni yang kita telah uji. Okay, yang pertama pH. pH kalau lihat di sini, kena ingat kepulauan air. Sebelum saya cerita yang keputusan ni, okay, kepulauan air untuk sistem ternakan ikan lah. Sekarang ni kita pergi pada ikan talipia. Yang pertama, pH antara 6.5 hingga 8.5. Ammonia kurang daripada 4 ppm. Nitrat kurang daripada 0.5 ppm. Nitrit lah, nitrit 0.5 ppm. Dan juga nitrat kita jangka 20 ke atas ppm. Itu yang sepatutnya lah kita dapat dalam sistem RS kita. Okay, kita tengok yang pertama. Result pertama adalah untuk ini ya.
pH, kita tengok pH. pH ni kalau ikut dan mata saya lah, mata saya ni dia lebih pada 6.4, 6.6. Tapi lebih pada 6.4 lah. 6.4, 6.0 terlalu cerah kuning dia, tapi yang ini agak jernih, nak kehijauan lah. Nak kehijauan jadi 6.4 lah, 6.4 lebih kurang. Okay, kita tengok kepada ammonia. Cuba pH ada dua range, sebab dia ada dua range rendah dan tinggi, tapi saya test yang tinggi ni memang tak ada range dia, jadi saya ambil pH yang range rendah lah. Jadi saya uji sini kepada 6.4. ammonia, bila lihat sini secara mata kasarnya kurang daripada 4.0 lah. Ini di antara 4.02 lah. Tapi lebih pada banyak kepada 2 lah. Banyak kepada 2. Nak pergi ke arah 2 banyak. Okey. Kita pergi kepada nitrit. Nitrit lah. Nanti saya cerita bagaimana kaitan dia. Nitrit, kalau lihat di sini lebih kepada kurang daripada berapa? Dalam mata kasar saya ni 2 lah. 2 kurang daripada 2 lah. Kurang daripada 2. Sebab dia cerah nampak macam 2, tapi dia pergi ke arah 1, kurang daripada 2. Okey, dan nitrat lebih kurang dalam 5 ke 10. 20 tu tak adalah. Nitrat. Okey, apa kaitan semua ni? Okey, pH. Seperti saya beritahu dari pH 65-85 itu keadaan ikan lah, yang sesuai. Selain pada suhu, jadi ikan kalau pH-nya agak yang dalam range tersebut, dia selesa lah. Okey. Ammonia. Ammonia kita tak nak terlalu tinggi, sebab ammonia adalah racun kepada ternakan ikan, ternakan air. Ammonia tinggi lebih dari 4 boleh menyebabkan ia berlaku toksik dalam air lah, dan boleh berlaku kematian. Kalau ikut sini bawah daripada 2 lah, jadi okey lah, sebab range dia kurang daripada 4. Cuma kaitan nitrit dengan nitrat. Ammonia, sebab kita nak mengurangkan ammonia, bila mengurangkan ammonia, saya dalam RAS saya masukkan bakteria, bacillus. Jadi berlakunya pertukaran ammonia kepada nitrit kepada nitrat. Cuma sekarang ni dalam proses proses ini, ammonia dapat dikurangkan, nitrit masih agak tinggi, sebab nitrit ni mungkin belum ditukarkan sepenuhnya kepada nitrat. Cuma bakteria ni masih bertindak kepada nitrat ni, dan nitrat ni sebenarnya juga tak diperlukan untuk ikan. Cuma kalau dalam konsep aquaponik, nitrat ni diperlukan untuk disalurkan kepada tanaman lah. Tanaman kita sebagai baja, baja semula jadi dalam penghasilan air baja daripada air baja ikan. Nitrat ni sebenarnya adalah yang diperlukan untuk tanaman. Yang pentingnya dalam sistem RAS kita, sistem ternakan ikan dalam kolam tangki ataupun kolam, kita kena kawal ammonia dan pH. Yang kedua ni adalah proses daripada macam mana pengurangan ammonia ni. Itu proses dia. Tapi kalau nitrat terlalu tinggi pun, kita kena do something lah. Maksudnya biasanya kita letak tumbuhan air lah di dalam kolam. Itu kalau tanah. Kalau tanah ni memang ada rumput-rumput rupai yang memberi baja kepada rumput tersebut. Jadi dia absorb, jadi mengurangkan nitrat. Tapi kalau dalam tanaman tangki poli ni, nitrat agak stabil ni, sebab ni kurang daripada 20 yang kita nak. Kurang daripada 20. Kalau lebih daripada 20, kita kena alirkan kepada sistem tanaman kita lah, aquaponik. Okay, jadi secara umumnya kita dapat rendahkan ammonia dan pH kita stabil. Tapi kalau pH naik, menurun, kita kena do something lah. Kalau kurang daripada 6.0, kita kena do something. Ataupun kita kena buat pembetulan lah, menggunakan bahan kimia pH up, pH down, ataupun kita lakukan masukkan parti ketapang sedikit. Okay, jadi untuk API saya akan bagikan link kalau anda berminat untuk ni. Dekat online ada banyak, online dijual satu set ataupun setiap yang ini pun ada berasing yang dijual. Dan juga pump tadi ya, pump yang kekuatannya saya guna 100 watt, 140 liter per minit. Kalau ada berminat, boleh juga tengok dekat description saya, keterangan nanti di situ saya akan bagi link. Jadi terima kasih kepada menonton, dan saya akan uji lagi kepada beberapa set saya, RAS saya, dan juga tadi saya ada masukkan batu zeolite.
Jadi semuanya pada keterangan nanti. Jadi semuanya adalah memiliki peranan lah. Setiap yang saya menggunakan dalam sistem saya memiliki peranan yang baik pada setakat ini. Sebab ramai yang tanya macam mana air jernih ni, air itu dapat dikawal dan sebagainya. Sebenarnya ada beberapa peranan lah. Beberapa batu zolat dan sebagainya memiliki peranan yang penting dalam mendapatkan result air kita. Okey, kita jumpa lagi dalam bicara akan datang pada video-video akan datang. Jumpa lagi.